kalau misalkan aku lagi nunggu, lagi karena kan nggak mungkin take terus, pasti kan ada break makan atau ada lagi nunggu untuk scene berikutnya. Biasanya aku baca buku, lagi pula nggak ada kerjaan lain juga gitu kan. Jadi daripada cuman main-mainin handphone atau cuman duduk-duduk aja, mendingan ngelakuin sesuatu yang produktif. Jadi baca buku. Biasanya aku di tas selalu ada buku satu, jadi kemana-mana baca kalau lagi nggak ngapa-ngapain. Biasanya aku minta tolong mbak aku tolong sampulin buku-bukunya, jadi nggak kena debu, terus samping-sampingnya juga nggak kelipet-kelipet karena udah disampulin. Jadi paling gitu aja sih, terus rak bukunya dibersihin biar nggak berdebu. Penulis favorit ada, aku suka banget sama Paulo Coelho nih, kebetulan ada bukunya Aleph. Aku kebetulan koleksi dia juga, cuman buku favorit aku bukan yang ini, ada judulnya, bukan yang ini. Ada judulnya The Fifth Mountain, tapi yang ngarang beliau juga, Paulo Coelho. Ini aku suka banget di Twitter, selalu aku follow aku retweet-retweetin quotes-quotesnya gitu. Dan sebenarnya ini bukan biografi juga sih, ini tentang kehidupan beliau tapi dibuat dalam sebuah story gitu. Jadi menarik banget bacanya, terus banyak yang bisa dipelajarin. Ini favorit aku banget dia. Banyak ya, dan aku kan baca bukan cuma buku aja, aku baca dari social media atau dari internet juga. Aku tiap hari browsing, baca news gitu, terus baca-baca artikel-artikel juga. Jadi banyak tahu, wawasan lebih luas, jadi kalau ngobrol sama orang juga jadi nyambung.